Terdakwa penganiayaan David, Shane, tampak menangis saat mendengar kesaksian tetangga David. Shane tampak mengusap matanya melihat saksi bicara dengan penuh emosional. Bahkan polisi sampai menghentikan kesaksian tetangga David yang juga ibu teman David. Saya tunjuk pelaku, saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya pemilik rumah itu. Kamu tamu gak diundang, kamu ngapain di sini? Terus begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu ngapain teman anak saya? Sampai pojok begini. Dia bilang, ini melecehkan adik saya tante. Saya bilang, ya betul, Bapak di sebelahnya Pak Wahrudin. Kemudian dua orang lagi di sini. Iya, betul. Oke. Tolong iden posisi Bapak saksi R terlihat ya, karena beliau berjalan menuju rumah untuk mengambil mobil.